Menu referensi kode registrasi adalah menu yang memuat informasi kode registrasi madrasah. Kode registrasi ini diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses ke IRKM. Nah, pemberian informasi kode registrasi ini akan dilakukan oleh tim admin Kanmenak. Nah, bagaimana cara menggunakan menu kode registrasi? Penjelasannya sebagai berikut. Menu referensi kode registrasi madrasah. Klik menu referensi, submenu kode registrasi. Menu ini memuat informasi kode registrasi madrasah yang diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses IRKAM. Pemberian informasi nomor registrasi madrasah akan dilakukan oleh tim admin Kakanmenak. Kode registrasi akan otomatis muncul apabila madrasah sudah terregister pada IRKAM. Pada admin provinsi, kode registrasi yang muncul adalah kode registrasi untuk seluruh madrasah pada provinsi sesuai wilayah akun yang terdaftar. Pilih kabupaten kota, jenjang, dan status sekolah yang diinginkan. Data yang ditampilkan dapat diekspor dalam format file Excel. Demikian penjelasan secara lengkap tentang menu 6, yaitu menu referensi yang terdiri dari 5 submenu.